Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna iddatasyuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ardh minha arba'atun hurum. Dalam satu tahun ada 12 bulan. Di antara 12 bulan ada 4 bulan yang dipilih Allah, dan salah satu bulan 4 yang dimuliakan itu kita sedang berada di dalamnya, yaitu bulan kok bulan Maret, bulan Rajab. Hari ini sudah sampai pada tanggal 18 Rajab. Hari yang paling mulia di antara 7 hari. Hari itu Allah Subhanahu wa taala menciptakan Adam. Hari itu Allah mengeluarkan Adam dari surga. Hari itu dunia akan dikiamatkan. Di antara 7 hari yang dipilih Allah satu hari, hari itu adalah hari Jumat. Bulan yang paling mulia Rajab. Hari yang paling mulia Jumat. Tempat yang paling mulia Darul Quran Istiqomah. Tiga kemuliaan sedang bertemu. Bulan Rajab, hari Jumat, tempat orang menghafal Quran. Inilah nikmat yang terbesar mesti kita syukuri dengan ucapan Alhamdulillahirrabbilalamin. Yang kedua kita berselawat kepada Nabi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma alaih. Wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Aksirus salata alaiya. Perbanyaklah salawat kepadaku khususnya pada hari Jumat. Inna salatakum ma'rudatun alaiya. Salawat kamu akan dibawa dari tanah laut sampai ke Masjid Nabawi, kota Al-Madinah Al-Munawwarah. Saya sekarang sedang berada di tanah laut. Tanahnya sudah kelihatan, lautnya belum. Solawat kamu dari tanah laut dibawa ke Masjid Nabawi, makam Nabi di Masjid Nabawi di kota Al-Madinah Al-Munawwarah. Assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Nabi Allah, assalamualaikum ya khaira khalqillah, assalamualaikum ya sahbatullah, assalamualaikum ayuhan Nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Beribu-ribu selawat hari ini, tapi yang paling banyak selawat adalah selawat dari tanah laut. Loh, kok dari tanah laut? Ya, karena selawatnya paling banyak dikumpulkan. Ini nampaknya kelihatannya ada lebih kurang 100 ribu, lengkap dengan malaikat kiroman katibin rohib atib jin ibrik. Selawat-selawat kita hari ini dibawa ke makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi bertanya kepada para malaikat, ini selawat dari mana? Dari Wuhan. Bukan. Ini selawat dari mana? Ini selawat dari Indonesia. Indonesianya di mana? Kalimantan Selatan. Kalimantan Selatannya di mana? Tanah laut. Tanah lautnya di mana? Darul Quran Istiqomah. Maka malaikat membalas salam dari Nabi sampai juga ke kita. Nabi membalas salam kita. Tiga doa Nabi dari Madinah untuk masyarakat yang ada hadir pagi ini. Kata Nabi, Assalamualaikum. Selamat hartamu, selamat anakmu, selamat keluargamu, selamat duniamu, selamat akhiratmu. Selamat suamimu dari pelakor. Saya mancing mereka, Pak. Seandainya mereka cuma diam aja, pasti artinya ambillah, gak apa-apa. Tapi begitu saya katakan selamat suamimu dari pelakor, amin. Ternyata walaupun bapak sudah tuhak-tuhak, mereka tetap takut kehilangan bapak. Alhamdulillah. Loh, hilang kok alhamdulillah. Yang kedua, Nabi mendoakan kita semua kepada Allah. Warahmatullah. Semua yang hadir ini dapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga,
semuanya mendapat barokah, barokah, barokah. Walaupun kepanasan, setiap tetes keringatnya jatuh menetes sebesar jagung. Kok Ustaz tahu? Terasa jatuh. Ada yang keringatnya jatuh sebesar melinjo beserta emping-empingnya, panunya rontok. Insya Allah semuanya dapat balasan. Samai ya'mal mithqala dzarratin khairan ya rab, sebesar biji sawi pun amalmu akan dibalas Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ketika anak lahir lucu, betul? Setelah itu dia pun lari-lari, lompat-lompat, lucu. Setelah itu dia pun masuk SD, lucu. Kelas 2, kelas 3, kelas 4 mulai cabut, ngerokok. Kelas 5, kelas 6 mulai beli lem kambing, mabuk. Kelas 6 masuk SMP mulai pacaran. Mulai minta motor, bawa pisau ngancam. Mana motor? Kalau enggak beli kasih motor, aku bunuh. Akhirnya dia menjadi anak yang nakal, brengsek, setengah setan.